Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Kempet Wise. Ya, di video kali ini saya mau kasih video unboxing kura-kura lagi nih, yaitu kura-kura AST atau kura-kura alligator snapping turtle. Kura-kura ini berasal dari Amerika Serikat, ya, lebih tepatnya di Amerika bagian utara. Kura-kura ini juga termasuk kura-kura terbesar, air tawar terbesar di dunia, yang umurnya juga bisa mencapai ratusan tahun. Wow, mantap sekali ya. Ini dia kura-kura alligator snapping turtle dewasa, ukurannya bisa nyampe segitu ya. Langsung saja kita ke videonya, ini dia video unboxingnya. Ini dia ya paketnya, pengiriman dari Jombang, dari Mas Solhava Turtle. Langsung aja kita buka, nggak sabar pengen langsung lihat kura-kuranya nih. Semoga aja aman. Ya, ini ya. Wow, masih berat. Aman nih, pengiriman selama 3 hari dari Jombang ke Jogja. Ini dia. Pakai mos ya, mantap sekali. Mos basah. Ini masih gerak-gerak, oke. Ini dia nih. Wow. Kita langsung masukkan ke air ya, biar buat bersih dulu. Ini masih banyak mos yang nempel. Ya, dia mau gerak-gerak. Yes. Oke, aman. Terima kasih Mas Solhava. Terima kasih kura-kura AST-nya. Semoga bisa tumbuh dewasa dan juga pastinya cerah ya. Karena saya pilihnya yang cukup lumayan cerah ini ya. Nanti akan langsung kita coba lihat detailnya ya, di tempat yang agak terang. Ada videonya, nanti kita langsung lihat ya. Ya, sebelumnya kita cek dulu ya, dari kerapas mulus, kuku dan juga ekor lancip, mantap, kuku lengkap juga, oke. Ekor juga lancip, tidak ada benjolan juga, cuman dia nggak mau mangap ini ya, mungkin masih stres juga. Oke, nggak apa-apa, mantap. Semoga aja mau makan, oke? Tuh ya. Langsung kita coba lihat di luar ya, yang lebih terang. Ini dia tuh kura-kura AST milik saya nih. Kasih nama siapa ya? Masih bingung mau kasih nama siapa nih? Si kerapas dari kura-kura AST saya. Masih size di sekitar 5 cm ya, masih kecil banget. Ini dia, cukup lumayan cerah ya, kulit juga kemerah-merahan, kerapas juga mantap sekali, coklat coklat muda. Semoga aja bisa diprogres ya, bisa lebih cerah. Tapi kebanyakan AST pasti gelap ya, tapi kita coba. Wow, ya udah mau membuka mulutnya ya. Mungkin dia udah rasa terancam ataupun juga lapar ya, karena fungsi dari kura-kura AST ini membuka mulutnya itu untuk menjebak mangsanya ya, dengan lidah cacingnya pastinya. Karena di mulut dari kura-kura AST ini ada cacing jebakan. Ini dia terlihat apa, garang sekali ya. Tuh, itu di bagian dalam mulut, di bagian bawah itu ada merah-merah itu, kelihatan? Itu adalah lidah cacing ya, khas dari kura-kura AST. Itu mantap sekali ya, suka banget nih. Baru kali ini kura-kura AST itu adalah lidah cacingnya, lebih dekatnya itu dia bisa gerak-gerak kayak cacing guys. Tuh, unik gak? Tuh, lebih jelasnya tuh kayak ada cacingnya di mulutnya ya. Itu untuk menjebak ikan ataupun apa, pokoknya makanannya ya, makanan dari kura-kura AST ini, ikan ataupun udang yang tidak aslinya dijebak setelah dia makannya. Nah, ini dia tadi kura-kura alligator snapping turtle.
Wow, mantap banget ya. Wow. Yaudah, terima kasih sudah nonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar channel saya lebih berkembang. Saya Kempet Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.